Halo, selamat pagi guys. Pagi minggu ini saya melakukan goes dimulai dari rumah. Minggu ini saya goes sendirian guys, karena Agus berhalangan untuk goes. Jadi saya memutuskan untuk goes sendirian. Perjalanan pertama saya akan melewati Kompi ya guys, kemudian dilanjutkan sampai ke terminal regional, lalu belok kanan untuk menuju ke arah pom bensin Talang Jawa guys. Sorry ya guys kalau kameranya kurang jelas atau terlalu menghadap ke bawah, karena di sini saya sedang mencoba memasang kamera handphone saya di dudukan tempat baru guys. Jadi lagi mencoba untuk mencari posisi yang pas. Jadi sorry ya guys kalau kameranya kurang jelas. Kenapa saya memilih untuk menuju ke terminal regional guys? Karena untuk pemanasan pagi guys, nanjak di tebing terminal lumayan cukup untuk memberi pemanasan pada kaki guys, biar otot-otot semua jadi lemas dan bisa santai guys untuk selanjutnya guys. Nah, sekarang kita udah sampai di atas terminal guys. Kita belok kanan untuk menuju ke pom bensin Talang Jawa. Kalau pilih lurus guys, itu menuju ke Lahat ya guys. Kapan-kapan mungkin kalau ada temen gue bareng, boleh dicoba guys untuk ke Lahat. Nah, ini belokannya guys. Kita belok kanan. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your... Setelah lewat dari pom bensin tadi guys, kita terus saja untuk lewat depan kantor pos. Kemudian sekarang saya sudah sampai di air mancur di depan stasiun Muara Enim guys. Rencananya saya mau menuju ke Gor untuk muter-muter main di sana guys, karena pagi ini saya goesnya cuman jalan-jalan aja guys, nggak ada tujuan-tujuan atau tempat-tempat tertentu. Dikarenakan saya goes sendirian, jadi ya jalan-jalan buat olahraga pagi aja guys. Setelah melewati perlintasan kereta api guys, di depan Taman Adipura saya menemukan atau bertemu dengan rombongan bapak-bapak yang mau goes sepertinya guys.
sepertinya mau gue lumayan cukup jauh karena rame ya guys, ada sekitar mungkin 8 sampai 10 orang guys. Tapi saya lewat aja guys. Saya cuma tegur aja guys karena rencananya saya tadi mau ikut guys kalau punya teman atau lagi enggak ada kerjaan. Berhubung hari Minggu ini saya pagi ini mau ada kerjaan guys, jadi saya enggak ikut rombongan bapak-bapak tersebut yang ingin melakukan goes. Takutnya nanti pulangnya malah kesiangan guys. Jadi saya memutuskan untuk terus berjalan sendiri menuju Gor Pancasila. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam Gor Pancasila. Saya lagi muter-muter di sini guys, mau lihat-lihat. Kali aja ada teman di sini guys. Tapi sepertinya di sini ramai guys. Kalau saya tanya tadi sama orang-orang mau ada TU bersama guys, jadi ramai anak-anak sekolah guys yang akan melakukan TU bersama di dalam gedung Gor Pancasila guys. Setelah berkeliling di dalam Gor Pancasila guys, saya memutuskan untuk keluar dari Gor dan melanjutkan lagi perjalanan mengelilingi kota Muara Enim. Karena gak ada tujuan guys, jadi ya muter-muter aja guys lewati jalan yang belum pernah dilewatin pagi ini guys. Disinilah Lapang Merdeka guys. Kalau disini ramai anak-anak yang berkumpul untuk latihan bola biasanya guys. Latihan bola bersama. Setelah dari Lapangan Merdeka tadi guys, saya terus untuk melewati Akbit guys, lewat Gedung Kesenian, kemudian keluar lagi
dan sekarang saya sudah berada di Pelitasari, guys. Dari Pelitasari keluar saya di Pelawaran, kemudian belok kiri dan masuk ke dalam gor lagi, guys. Muter-muter aja terus, guys. Nah, sekarang udah sampai di gor lagi, guys. Udah lihat, guys, sudah mulai ramai anak-anak sekolah, guys. Yang mau TU bersama. Banyak juga yang jualan. Ada yang mau latihan bola, ada yang mau latihan karate atau pencak silat gitu, guys. Ada juga yang mau TU bersama. Ini saya mau muter-muter keliling stadion bolanya, guys. Tapi dari luarnya ya, guys, bukan dari dalam stadionnya. Oke, guys, mungkin minggu pagi ini itu saja, guys, perjalanan jalan pagi saya. Muter-muter di gor, kemudian sedikit-sedikit atraksi kecil-kecilan, guys. Mau belajar
Willy guys, tapi belum seimbang guys. Mungkin butuh latihan yang lebih biar bisa seimbang guys. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum guys.